aku mau kutip satu ayat di dari pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Uh, mungkin seringkali kita tuh sering dengar kata-kata kalau Tuhan itu luar biasa banget uh, ngerencanain hidup kita. Tuhan itu mau kita tuh supaya bahagia, maksudnya supaya uh, yang baik-baik deh pokoknya. Tapi sayangnya seringkali tuh kenyataannya tuh nggak seindah seperti yang dibayangkan. Banyak likaliku liku banyak masalah, banyak gesekan atau banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di hidup kita saat ini tapi terkadang Tuhan itu memakai pencobaan-pencobaan itu untuk membuat kita semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Giliran tapi kita namanya anak-anak yang masih bandel-bandel giliran masalah datang bukannya lari ke Tuhan tapi kita malah kayak cari pelarian lain contohnya ya kayak misalnya main sosmed atau ke mall shopping ngerumpi yang lainnya padahal yang Tuhan mau itu kita tuh duduk diam di bawah kaki Yesus kita tuh berdoa kita cerita sama Tuhan itu yang Tuhan mau tapi kan kenyataannya kalau lagi ada masalah tuh susah banget untuk ngelakuin itu gitu kan pada dasarnya kalau misalnya kita udah ngelakuin hal-hal tersebut tuh rasanya kayak aduh masalah kita hilang nih udah jadi nggak kepikiran lagi nih tapi pas nanti kita mau tidur, sebelum tidur tuh pasti kadang-kadang kayak mikir, duh, kenapa ya? Kok masalah yang ini belum selesai? Giliran masalah satu ad, uh, belum selesai, tiba-tiba besok dihadapin sama masalah lain. Terus nanti ada masalah baru lagi, dan akhirnya masalahnya bertumpuk dan nggak selesai-selesai. Nggak heran sih kalau misalnya pada masa-masa sekarang ini, apalagi pada masa COVID sekarang ini, banyak banget orang di luaran sana yang merasa kayak, Putus asa, hilang harapan, karena salah satunya itu pasti, ya pasti. Kalau untuk di perusahaan-perusahaan itu, -perusahaan kebanyakan lagi ada PHK, terus WFH, terus gajinya dipotong, ada yang 50%, 30%, macam-macam banyak banget. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, kalau misalnya kita nggak bergantung sama Tuhan, tuh benar-benar nggak -benar bisa banget, aku pekerjaannya untuk sekarang ini juga masih sebagai agent property kayak Ciledi. Dan pada masa COVID ini tuh aku benar-benar ngerasa banget di dua tahun uh, dua tahun kemarin ini ya. Dua tahun kemarin ini orang-orang tuh banyak yang nggak mau survei rumah. Awalnya tuh mereka bilangnya kayak, oh ntar dulu deh carinya. Eh ini lagi COVID nih, aku nggak berani keluar. Nanti aja ya kalau udah selesai COVID. Terus alasannya banyak banget. Pokoknya banyak klien, emang banyak kliennya gitu yang yang masuk, datang ke kita. Tapi yang mau survei itu jarang. Satu aja tuh bisa, kayak satu bulan satu aja tuh udah puji Tuhan banget. Tapi di masa kayak gitu, uh, aku harus bisa belajar survive, maksudnya uh, belajar, uh, belajar untuk, Kayak ngertiin maksudnya Tuhan tuh apa sih gitu. Kenapa Tuhan uh, ngelakuin ini dan apa yang mau Tuhan kerjain buat hidup aku gitu. Singkat cerita, aku punya satu sharing. Aku mau sharing sedikit kayak gini contohnya. Aku ada satu klien, satu klien yang udah hopeng banget sama aku. Dia itu uh, follow Instagram aku kurang lebih di tahun 2020 dan di saat itu dia tuh e, mau cari rumah di daerah Jakarta Barat. Habis itu aku muter-muter sama dia, aku cariin dia rumah dan pas bulan sekitar bulan Maret atau April, e, COVID itu kan lagi marak-maraknya tuh. E, udah banyak yang kena dan akhirnya dia bilang, "Oh, ya udah kalau pending dulu deh cari rumahnya nanti lagi kalau coronanya udah hampir berakhir." Ternyata coronanya itu kan lama banget sampai dari 2020 sampai 2021 sekarang ini kan, nah pas sebelum ppkm itu dia masih ngelihat kayak satu minggu sekali tuh aku sama dia tuh suka ngelihat antar-antar rumah kita survei dari rumah satu ke rumah dua rumah tiga rumah empat dan udah lumayan banyak yang aku uh, kasih buat si klien ini, tapi kliennya tuh kayak masih yang Duh, kayaknya belum cocok nih, Klau. Cariin lagi dong yang lain. Dan banyak banget alasan-alasan uh, dari dia. Terus di situ tuh aku kayak mikir, Duh, Tuhan, aku udah capek banget nganterin dia berkali-kali, tapi kok ini klien tuh kayaknya udah rumah sebagus apapun tuh nggak ada yang cocok. Aku bingung tuh di situ. Udah kayak gitu, akhirnya kan PPKM. PPKM, kita sama sekali nggak survei rumah, tapi aku tetap kirimin, rumah-rumah yang aku misalnya baru dapat dia tuh udah tahu kalau misalnya aku tuh pasti bakal kirimin dia yang kira-kira sesuai sama speknya dia jadi dia tuh nggak perlu kayak milih-milih terlalu banyak gitu terus akhirnya aku ada beberapa yang bagus dan pas ppkm-nya udah mulai udah mulai turun lagi kita tuh udah antar-antar lagi nih kita udah antar-antar lagi eh tapi pas saat itu tiba-tiba dia bilang kalau oh, aku nggak jadi beli rumah nih, akhirnya aku deal tanah sama agent lain. Dan agentnya itu kebetulan teman aku sendiri. Dan tanah yang dia dealin itu, aku udah pernah ajak dia pertama kali lihat tanah itu. Tapi dia malah dealin sama teman aku sendiri. Oh, di situ aku kayak kecewa, aku kesel, aku ngomong sih sama Tuhan kayak, Tuhan ini kenapa gitu. Udah aku udah ngelakuin maksudnya aku udah ngelakuin bagian aku tapi kok ternyata dia malah dealnya tuh sama teman aku sendiri bukan orang yang gak aku kenal tapi malah orang yang aku kenal gitu yang istilahnya aku kenal baik banget nah di situ aku juga ceritakan ke mama gitu terus mama juga bilang e, percaya aja sama berkatnya Tuhan kalau dia emang jodoh sama kamu pasti dia akan balik gitu tiap malam aku tuh cuma kayak bisa doa e, Tuhan, e, ajarin aku supaya aku bisa lebih ikhlas, supaya nggak apa ya nggak kesel gitu, nggak kesel karena e, si klien ini tuh dealnya malah sama orang lain. Abis itu setelah doa kayak gitu, emang perasaannya masih agak-agak kesel, tapi ya lama-lama kayak ya udahlah gitu. Toh klien juga nanti pasti Tuhan kasih lagi yang baru. Aku mulai kayak percaya, percaya. Kalau Tuhan tuh bakal ngasih yang terbaik, mungkin yang ini belum yang terbaik, nanti yang lain yang pas yang akan datang pasti Tuhan kasih lagi. Tapi ternyata di uh, pertengahan tahun 2021, habis kita survei rumah yang terakhir, si Cicinya tuh bilang, kalau aku nggak jadi nih ambil tanah yang kemarin karena ada masalah, masalahnya ya lumayan panjang yang menyebabkan UTJ, UTJ atau DP-nya dia tuh hilang dan akhirnya dia balik cari rumah lagi sama aku. Terus di situ aku mulai kayak anterin dia cari satu rumah, dua rumah, segala macam dan ternyata ada satu rumah yang benar-benar klik banget sama dia. Dan itu tuh prosesnya benar-benar cepet banget dari dia lihat rumah, besok ke dia nego, terus lusanya dia bawa orang tuanya dan abis itu selang Uh, dua tiga hari dia langsung oke, okay, dia mau deal, terus kita langsung cek sertifikat dan segala macam. Itu prosesnya benar-benar smooth banget, lancar banget, dan aku sampai kayak heran. Tuhan, kok kasih kasih klien ini tuh balik lagi ke aku gitu? Aku benar-benar kayak wow, Tuhan amazing banget. Di saat aku udah kayak hilang harapan, di saat aku putus asa karena uh, gak jadi deal sama klien yang ini. Tapi ternyata Tuhan tuh balikin lagi di akhirnya gitu. Makanya aku kayak berpikir, "Oh, ternyata itu tuh belum waktunya aku kemarin. Aku harus lebih kayak percaya waktunya Tuhan tuh emang bener-bener pasti yang terbaik buat aku." Terus, hmm, habis itu aku cuma kayak bisa belajar dari situ. Tuhan tuh memang bener-bener dahsyat, dan Tuhan itu enggak pernah ninggalin kita sedetik pun ini tuh benar-benar bukti nyata banget dari Tuhan kalau mau dipaksa sekaya apapun orang itu tuh nggak bakal nggak bakal apa ya nggak bakal nyantol di aku gitu loh kalau belum Tuhan tuh klikin gitu tapi benar-benar pas kalau Tuhan udah ngeklikin dia wah udah deh itu pasti benar-benar yang terbaik dari Tuhan gitu jadi kita tuh harus belajar percaya waktunya Tuhannya pasti yang terbaik mungkin bukan sekarang tapi nanti kita nggak ada yang tahu Tuhan itu lebih tahu apa yang terbaik buat kita dan pada akhirnya apa yang menjadi bagian kita pasti akan menjadi bagian kita kalau seizin Tuhan tapi kita tuh harus bisa melepaskan semua keinginan kita dan mulai minta Tuhan untuk buka mata kita terus kita tuh belajar buat lihat apa sih maunya Tuhan di dalam hidup kita. Nggak melulu cuma, Tuhan aku mau ini, kabulin ya. Tuhan aku mau itu, kabulin ya. Memang nanti Tuhan akan kabulin. Tapi pasti sesuai dengan waktunya Tuhan. Gitu. Memang nggak gampang sih buat ngelakuin itu. Tapi Tuhan itu selalu punya cara dan jawaban terbaik untuk setiap apa yang kita doakan dan aku punya satu uh, ini yang terakhir nih God's choice will always be better than our own choice. Kuncinya cuma satu, bergantung sama Tuhan, percaya sama Tuhan dan pastinya Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih.